Halo Dunsona Udawan Kasadonyo, apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja kan? Nah, di hari ini kita bakalan review Skin M11 ya guys ya. Skin 515. Oh tidak guys, ini skin terlalu kawaii. Oh tidak, aku tidak kuat. Ya ampun, ini skinnya suaranya, oh my god. Tidak guys, ini suaranya terlalu kawaii. Aduh, Udawan gak sanggup guys. Tapi gak apa-apa, kita langsung aja pick one. Kita pakai skin yang 11 M-World ini guys. Aduh my god, ini terlalu kawaii guys. Apakah kalian sudah membeli skin ini? Kalian wajib banget beli skin ini guys, karena ini skin limit nantinya ya guys ya. Sama kayak event 515 skin Brody, Selena sama Cho yang stone itu. Ini bakalan limit sih nantinya, jadi kalian wajib banget beli. Aduh my god, suaranya guys. Aduh, Udawan gak kuat. Aduh, bulan puasa, sabar-sabar. Oke, di sini kita melawan Brody ya guys ya. Oke, kita, wih sumpah ini warnanya biru-biru gitu ya. Tadi Udawan ada beli kayak efek-efek apa gitu. Nih kita lihat dulu tuh. Aduh my god, wih keren parah sumpah Muntun. Makasih banget udah buatin ini untuk One Man Muntun. Sumpah makin kawaii aja nih guys ya. Oke, kita hajar aja nih Brody-nya. Kita main barbar dengan skin baru ya guys. Wih, ada efek apa gitu, kucing atau kodok gitu ya guys ya, di atas kepala musuhnya. Ih kawaii banget sumpah. Ih, sumpah skin baru kita guys. Makasih Muntun dikasih skin baru. Skin kawaii ini sumpah Udawan gak kuat sumpah. Aduh terlalu, aduh bulan puasa terlalu tergoda kita guys. Cantik banget skinnya. Oke, jangan terlalu tenggelam dengan skin, nanti kita nggak fokus main ya guys ya. Jadi jangan sampai kita mainnya terlalu bodoh. Oke, kita fokus juga walaupun kita lagi nge-review skin yang terlalu kawaii ini, kita juga harus tetap fokus ya guys sama bantai musuhnya guys. Oke, di sini kita langsung aja beli Crucian Sight karena di sini lawan kita cuma Brody, jadi kita nggak perlu beli sepatu guys ya. Oke, kita ambil kelomang dulu. Gimana menurut kalian skin 11 yang ini ya guys ya, kawaii nggak? Setuju nggak sama Udawan ya? Coba komen di bawah ya guys ya, dari rating 1 sampai 10 berapa nilai untuk skin 11 yang M-World ini ya guys ya, skin 515-nya. Coba komen di bawah. Oke, di sini kita clear lagi minionnya guys. Skinnya juga murah ya guys ya, minggu pertama itu diskon jadi 629 diamond. Jadi langsung aja gaskan beli guys ya. Ini Udawan udah beli juga, jadi kalian wajib juga beli skin ini guys, karena user 11 masa gak punya skin ya kan ya. Punya lah guys ya, wajib belilah. Oke, ampun rame banget sumpah. Astagfirullahaladzim, belum puasa. Ya ampun, masih awal-awal udah dibarbarin dong. Oke, nggak apa-apa santuy, kita balikin keadaan nanti ya guys ya. Mati satu di awal udah nggak apa-apa santuy, kita ada hidup lagi. Wih warna, ih pas dia ngelempar itu kayak ada efek gitu ya guys. Hei, sumpah keren banget sumpah sih. Tuh penasaran sama ulti ya sih Udawan, soalnya Udawan kayak ya one paling ultinya guys ya yang paling enak. Ini tadi pasifnya juga enak sih, yang kayak yang kalau weakness pecah di sekitar musuh itu kayak ada efek gambar kodok atau kucing gitu di kepala musuhnya, itu keren juga sih. Oke, kita hancurin minionnya. For Brody sosok barbar ya Brody ya, tengok aja nanti Brody. Oke, kita tunggu di sini. Yang efek apa actionnya tadi bagus sumpah, terererererer gitu muka ya keren sumpah, kayak net dia kayak nari gitu guys. Sumpah jadi kawaii banget. Waduh, Udawan gak kuat, belum puasa. Ya ampun, disampah dong. Enak ya jadi Saphir ya, tinggal nyampah doang gitu kan musuh sekarat. Ayo, bisa yuk kita ambil dulu inturetnya. Rusuh mulu lah perasaan ini. Oke, mundur dulu. Oke, Crucian Sight udah jadi. Kita di sini langsung bakalan beli DHS nanti guys ya. Kita ambil ini dulu guys. Mainnya hebat, hebat lah. Skin baru nih bos, senggol dong. Ayo sini clear. Kita ambil dulu ini turretnya, hancurin sebisa mungkin. Ayo kita bisa. Oke, mantap jiwa. Ya ampun, malah flicker dong, nggak dapat. Ya kita mampus nih. Jangan sampai mampus deh pokoknya. Mundur dulu. Masih selamat kita guys ya. Mundur dulu guys. Ya ampun. Sumpah nih kalau pakai 11 pasti tuh setelah lu di barbar di bawah pasti kena geng-geng gitu guys ya.
Oke, recall dulu. Kalau untuk recallnya nggak ada efek apa-apa ya guys ya. Kenapa efek recallnya biasa aja Muntun? Aduh, seharusnya kalau dia efek recallnya dikasih dong Muntun, kan? Masa recall biasa aja ya kan? Padahal yang skin keren loh, skin kawaii ya kan ya. Oke, bisa nggak nih, bisa nih, mantap jiwa. Oke, lumayan. Kill 1, mati 1, asis 1. Oke, kita clear minion dulu guys. Skinnya sumpah keren banget sih, apalagi warna hijau-hijau, warna kesukaan Udawan guys ya, warna hijau. Cocok banget nih Muntun, sumpah ngasih warna hijau. Udawan suka warna hijau. Aduh, klop dah sama Muntun, kesehati kayaknya. Oke, kita clear minion dulu guys. Nice, kita clear dulu. Ayo war terus, war. Haha, Lancelotnya apa ini, Lancelotnya. Oke. Sini kalau sini mah. Sumpah sini. Ya ampun, kok tebel banget sih bro dia. Oke, mantap jiwa. Oke, kita mundur mati. Mantap jiwa gak tuh. Sumpah rusuh banget di bawah ya. Esmeralda enak tuh di atas tuh. Oke, mundur dulu guys. Karat guys, mundur guys. Oke. Nanti kita kasih paham musuhnya ya guys ya. Udah jadi DHS, udah jadi berapa item. Jangan sepelekan Wanwan guys ya. Sumpah. Aduh, sumpah kawaii banget Wanwan. Aduh, gak ngerti lagi sih sama Muntun nyiptain skin ini. Keren. Udawan kasih rating 10/10 untuk skin Wanwan M-World ini guys ya. Kawaii banget, kawaii. Brody ngapain? Untung kan Brody. Oke, ya ampun, sakit banget Saphir, cok. Langsung mega kill nggak tuh? Widih. Kaget sumpah, tiba-tiba udah nge-kill aja. Ayo. Sini. Tunggu minionnya dulu keluar. Oke, kita ambil minionnya. Oke, mantap jiwa nggak tuh? Bisa. Ambil. Hyper Romawi capek. Ya ampun, jangan bacotin dong. Masa dibacotin? Nah, mantap jiwa dia. Uhuy. Oke, kita dapat kill lagi guys. DHS kita udah jadi. Langsung kita beli item Scarlet apa dulu ya? Windtalker dulu. Kita jadikan Windtalker. Nah, ambil. Kita yang dapat dong. Oke, ambil minionnya. Oke, kita bantu mid. Semoga terjadi war, jadi kita bisa ngedapatin momen guys. Uhuy, sampah cantik kali skinnya sumpah. Ayo guys. Ayo, dirusuh ternyata guys ya. Belum tahu one dia guys ya. Bar, sini. Grognya dulu guys, grognya dulu nih. Udah nggak ada skill nih, mantap jiwa. Oke, ulti kita aktif. Oke, inspire. Oke, looking for double kill, looking for triple kill, looking for maniac. Mau kemana? Wah, maniac. Looking for sevek, sini woi. Oh, skin baru nih woi, skin baru. Auto sevek kah? Oke, auto sevek. Sevek! Yuhuy! Gila, skin baru ya guys ya. Langsung sevek dong. Masih menit berapa nih? Menit 8 guys ya. Gila sumpah. Skin Wanwan yang baru ini ternyata ringan guys ya. Langsung kita dapat setek. Gila. Sengaja weh nggak kill bang. Oke, makasih banget Saphir. Pokoknya lu yang paling the best lah. Makasih banget. Ya, untung nggak disampah sama Saphir ya guys ya. Kalau disampah nggak jadi setek dong. Nggak dapat konten. Makasih Saphir. Udah nggak disampah. Oke. Sini kita udah nge-kill 7. Langsung kita beli Scarlet Phantom, kita bakalan build critical karena di sini kita menang gold guys ya. Sevex lagi. Diusahakan ya. Ini si Diginya minta Sevex lagi guys, kita usahakan. Tunggu sini, sabar. Oke, tarik. Ayo bisa. Oke, mantap. Dapat jiwa. Ya, Brody-nya nge-push di bawah guys, kita balik dulu. Walaupun kita menang, tapi jangan sampai turret di bawah kita hancur, guys.
Udawan enggak suka kalau turut bawah Udawan tuh hancur guys. Jadi kita harus menjaga dengan sepenuh hati seperti kita menjaga perasaan doi. Iya kali macam punya guys ya, padahal jomblo ya kan. Udawan aja jomblo sosok dia. Weh, sini. Oh, ngajak barbar ya. Oh, ngajak barbar kah? Oke. Okay. God like enggak tuh. Oke, okay. Double kill looking for triple kill. Mau ke mana? Mau ke mana? Ini. Looking for maniac lagi kah? Maniac, hai. Dua kali maniac, guys. Tambah efek tadi, guys ya. Gila, udah ngikut 11 aja kita nih, guys. Seperti melawan enggak boleh sombong, Udawan, sabar. Enggak boleh sombong, oke. Okay. Oke, okay, di sini kita langsung aja beli Berserker Puri, Scarlet Phantom, Windtalker udah jadi, guys ya. Langsung kita beli Berserker Puri. Apakah di sini kita bakal mendapatkan efek lagi? Kita udah dapat 2 maniac satu kali efek. Oke, sini kita hancurin turretnya. Di sini kita udah ngambil 17. Wih, sumpah sakit banget. Apaan tuh, cok? Tiba-tiba datang. Astaga, sakit banget, cok. Aduh, tiba-tiba aja kan si Lancelot datang-datang sing ngekill. Oke. Gak apa-apa, kita tunggu aja momen sampai kita hidup lagi, guys ya. Kita udah ngekill 11, mati 3. Tuh hajar tuh, ha. Ya ampun, flicker ternyata sih ya. Oke, sabar, kita udah mau hidup lagi nih guys ya. Oke, kita udah hidup lagi. Sumpah turret kita udah hancur satu ya yang di atas ya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil ini dulu guys. Biar kita dapat true damage ya guys ya, dari orange buff. Woi, sumpah jangan maju dulu, cok. Nanti comeback. Tunggu one dulu guys. Mau barbar tunggu one dulu. Kita ambil ini guys ya. Sumpah ini skin ringan sih. Jadi kalian wajib banget beli skin ini. Karena ya ringan aja guys. Nggak ada berat-beratnya sama sekali. Paham lah kalian ya maksudnya apa. Oke. Okay. Untuk skin one nggak ada yang berat sih sebenarnya. Ringan semua. Jadi enak aja sih kalau kalian beli skin ini guys ya. Wajib banget kalian beli, worth it pokoknya. Ayo war, kita tunggu momen. Ayo keluar semua. Kalian semua. Ha, ini dia nih. Ha. Mantap, ulti kita aktif. Looking for double kill, looking for triple kill. Oke, looking for maniac. Wih. 3 kali maniac, 1 kali stefek, guys. Gak gila. Hai, ya ampun musuhnya. Oke, kita udah ngekill 15. Kayak main brawl, ha. Bukan Udawan yang ngomong ya, itu si Grok-nya ngomongnya guys ya, kayak udah main Grok, kayak main brawl guys ya. Hyper Assassin. Oke, sih 4 jiwa. Kita langsung end aja guys ya. Gimana menurut kalian match kali ini? Seru banget kita nge-review skin 11 dan kita mendapatkan 3 kali efek, 2 kali satu kali efek, 3 kali maniac. Sumpah. Oke, Udawan. Oke guys, jadi dia match kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, share, comment and subscribe. Dan Udawan udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di next video. Bye bye.